Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang tertera di tajuk, Fernando Rodriguez sah bakal kembali ke Stadium Sultan Ibrahim setelah kelab pemain itu iaitu Persis Solo bakal menjalani perlawanan persahabatan menentang Johor Darul Takzim pada penghujung musim ini. Johor Darul Takzim jelas menjadi antara pasukan yang sibuk pada penghujung musim ini. Selain menghadapi cabaran untuk saingan Piala Malaysia 2022, perkara ini disahkan sendiri menerusi media rasmi Persis setelah mereka menerima undangan daripada pasukan tersebut pada 4 November lalu. Menerusi pengarah teknikal kelab bola sepak Johor Darul Takzim iaitu Alistair Edwards. Disebabkan itu, Persis menyatakan rasa setuju untuk menerima undangan kelab tersebut sambil beberapa agenda lain turut dirancang sepanjang berada di sana. Antara yang ingin dilakukan mereka adalah untuk belajar mengenai cara pengurusan kelab, melihat infrastruktur yang ada, sistem akademi serta segala yang diperlukan untuk membentuk pasukan terbaik. Menerusi pencapaian peringkat domestik yang sangat hebat dicapai JDT dalam beberapa musim ini, pihak pengurusan Persis menganggap banyak perkara boleh dipelajari mereka tentang cara menguruskan kelab dengan lebih profesional dalam industri bola sepak moden. Persis juga bakal membawa seramai 26 pemain mereka untuk bergerak ke Johor bagi menjalani kem latihan pusat di sana serta dua kali aksi persahabatan. Persis akan berada di Johor sekitar 9 ke 10 hari untuk melakukan persediaan penuh dan perlawanan persahabatan di sana. Jurulatih Persis iaitu Leonardo Medina jelas teruja dengan perkara tersebut sambil menjelaskan barisan pemainnya kini dalam keadaan bersedia biarpun saingan liga terhenti seketika. Katanya, kami telah bekerja keras untuk menjaga aspek fizikal para pemain supaya mereka sentiasa bersedia walaupun saingan liga terhenti seketika atas beberapa sebab. Apa yang paling penting ketika ini buat kami adalah untuk kekal fokus serta mencari gaya permainan yang sesuai sebagai identiti pasukan pada masa akan datang. Selain itu, kami juga memberi fokus penuh untuk memperkukuhkan jentera serangan dan menguatkan barisan pertahanan. Perkara ini penting kerana transisi melibatkan dua posisi tersebut mampu membuatkan kami sentiasa mendominasi perlawanan menerusi penguasaan bola dalam aksi dihadapi. Diberi peluang untuk menjalani latihan pusat di Johor merupakan suatu perkara yang sangat bagus kerana memberi ruang untuk kami merasai pengalaman berbeza, jelas beliau. Kendali tersebut juga memuji JDT dengan menyatakan pasukan tersebut mempunyai karakter tersendiri dalam permainan serta kualiti pemain yang berbeza. JDT adalah pasukan besar, salah satu kelab yang sangat berpengaruh di rantau Asia Tenggara. Pencapaian mereka dalam meraih gelaran juara Liga Malaysia menerusi gabungan pemain tempatan dan asing yang sangat bagus merupakan suatu yang perlu dijadikan sebagai contoh, tambah Leonardo. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda? Tuliskan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe.